menyerahkan surat pernyataan. Ya. Di dalam PKP itu ada surat pernyataan yang dicentang, yaitu formulir model BB1 KWK. Itu sudah dia centang, berarti dia sudah siap untuk tidak lagi menjadi anggota Polri pada saat dia nanti ditetapkan. Nah, sementara di regulasi itu ada tiga sebenarnya yang harus dia serahkan dokumennya selaku anggota Polri. Dia harus menyerahkan 5 hari setelah dia ditetapkan, paling lambat itu. Sehingga berkas itu harus ditetapkan, harus dia serahkan. Yang pertama adalah surat pengajuan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon, dan yang kedua adalah tanda terima atas pengajuan pengunduran dirinya yang ditandatangani oleh instansinya, dan yang ketiga adalah surat keterangan yang ditandatangani oleh instansinya yang menyatakan bahwa sementara proses pengundurannya, SK pemberhentiannya. Ketiga-tiga ini harus diserahkan paling lambat 5 hari setelah ditetapkan sebagai calon. Nah, ini sudah diserahkan semua sebelum 5 hari itu. Dan terakhir, SK pemberhentian di PKPU itu kan pasal 69 ayat 1 sampai ayat 5. Itu jelas bahwa SK pemberhentian itu wajib diserahkan, harus diserahkan ke KPU. Ya. Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, tepatnya di tanggal 9 November. Kami sudah menerima itu, SK pemberhentiannya kami terima di tanggal 12 Oktober. Sehingga menurut kami, penelitian kami bahwa pencalonan saudara Aska adalah dia sudah memenuhi syarat mulai dari awalnya sampai dia 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Itulah yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang PKPU yang SK yang berwenang itu, Pak, sebenarnya di aturan itu siapa yang berwenang di situ, Pak? Sebenarnya di PKPU kami itu cuma berwenang, tidak menyebut multitafsir ya. Multitafsir, oleh karena itu multitafsir itu kita harus melakukan klarifikasi. Kita sudah melakukan klarifikasi ke Polda bahwa ini sah, ini benar. Setelah itu kami sudah melakukan klarifikasi ke Mabes, dia mengatakan sah. Maka kita harus mengatakan bahwa inilah yang berwenang. Kalau di PKP cuma itu, tidak ada kata-kata bahwa pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan instansinya masing-masing. Tidak ada. Berarti internal keluar. Internalnya itu. Kami tidak masuk pada ranah itu. Kan kemarin juga ada yang ditanyakan, Pak, KPU ini pakai klarifikasi Perkap Polri atau Perpolri? Kami mengklarifikasi itu cuman ingin memastikan, pertama, apakah surat pengajuan pengunduran dirinya itu sudah diserahkan ke Polda, dan kita lihat juga surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polda dan surat tanda terima. Itu klarifikasi aja bahwa memang dia memang benar-benar telah mengajukan pengunduran dirinya, dan itu sudah diakui oleh bagian SDM di Polda. Itu hasil klarifikasi kami. Makanya kami sampaikan bahwa ini sesuai dengan tahapan kami, dan kami menganggap bahwa peraturan kami telah kami jalankan. Ada juga kemarin yang komplain masalah SK yang dimasukkan itu, katanya SK tambah. Bagaimana penjelasan KPU itu? Kami tidak pernah melihat. Adapun anggapan bahwa ada surat pengajuan pengunduran diri yang usaha tambang itu di KPU tidak pernah menerima itu. Ya, tidak pernah menerima itu karena kami yang kami terima adalah surat pengajuan pengunduran diri. Ya, dengan alasan untuk menjadi calon wakil bupati itu saja yang diserahkan kami. Ya, bukan pengusaha ya? Tidak, bukan pengusaha. Saya juga heran kenapa ada justru polemik di luar sana bahwa ini pengajuannya yang diterima oleh KPU ini dua, padahal tidak, cuma satu saja. Dan kami juga membantah, teman-teman di luar sana mengatakan ada yang diupload di silon info pemilu, dia pernah mengakses, langsung dihapus, langsung ditimpa. Itu tidak pernah kami lakukan. Makanya saya katakan kalau memang mau dikaji, kita kaji. Tanggal berapa Anda lihat diupload di silon? Tanggal berapa Anda lihat itu? Itu kan tidak ada juga buktinya mereka untuk memperlihatkan kepada kami. Ya, makanya kami mantah itu. Tidak ada itu, Pak.
Tidak sesuai. Tidak sesuai. Itu hoax. Kalau SK yang dimasukkan itu berapa kali, Pak? Satu kali saja. SK pemberhentian cuma satu. Kalau surat persetujuan dikasih masuk juga. Surat persetujuan itu cuma menguatkan. Menguatkan. Sebenarnya KPU tidak anu. Yang jelas sudah ada SK-nya. Iya. Walaupun sebenarnya tidak ada SK di 30 hari sebelum hari pemungutan suara itu, SK itu belum keluar. KPU menganulir. KPU masih memberi ruang. Surat keterangan saja bahwa SK ini sementara proses. Itu kami terima di tanggal 9 November itu. Tapi ini sudah keluar SK. Artinya kami tidak bisa mencampuri masalah penerbitan SK itu bagaimana sistemnya. Internal mereka. Surat keterangan aja tidak terima, apalagi SK pemberhentian. Jadi itulah yang harus kami sampaikan kepada masyarakat.